I just go get down. On your point, go on the toes. Chill, chill, hey, hey, chill. Okay, tujuan ini adalah buat pertama kalinya aku Aktiviti Sukan dan Rekreasi bekerjasama dengan My Drone untuk menganjurkan kejohanan drone racing ni. Kami amat berbanggalah kerana ini buat pertama kalinya lah kami dapat bekerjasama dengan sebuah persatuan yang memiliki satu sukan yang agak unik, iaitu pengelilingan drone, dan ini merupakan hopefully won't be our last punya event. So hopefully lepas ni kami akan sentiasa bekerjasama lah dengan My Drone untuk membantu mengembangkan awareness dalam sukan ini. Alhamdulillah, buat pertama kalinya saya rasa ada lebih kurang 30 peserta, 20 daripada luar dan 10 daripada dalaman menyertai kejohanan ini. Dan kalau terlihat kejohanan drone ni, dia mempunyai niche area yang tersendiri. Hopefully dalam jangka masa yang akan datang, dia akan menarik lebih ramai minat untuk peserta-peserta baru untuk berkecimpung dalam sukan ini. Kami amat berterima kasihlah dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan juga Kementerian Pengajian Tinggi Seksyen Sukan yang membantu kami dalam menganjurkan perjuangan ini. Dengan penglibatan kedua-dua kementerian ini, diharap dapat meningkatkan lagi kita punya promosi terhadap sukan ini. InsyaAllah, Fakulti Sains Sukan sebenarnya merupakan salah satu institut berkaitan sukan yang banyak membantulah untuk peningkatan prestasi sebuah sukan itu. So kami berharap in future dengan kolaborasi ini, kami bukan saja dapat menganjur bersama tapi dapat juga membantu dalam melengkapkan preparation seorang atlet drone ini in the near future. Jadi UiTM ini semua kerana Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi ini, kita dah ada MOU dengan persatuan apa ni, pengusaha dan penggerak industri drone ni, My Drone ni. Jadi kerana untuk memenuhi apa ni keperluan MOU tu, maknanya kita mengadakan satu mana apa-apa aktiviti lah. Jadi kerana UiTM ada dewan pusat sukan ni, jadi kita guna kesempatan ni untuk mengadakan program ini di UiTM Salam. Kita merancanglah untuk buat pertandingan yang lebih besar pada tahun hadapan. Tapi sekiranya pertandingan yang besar tu, mungkin kita paksa mencari dewan di luar kampus kerana memerlukan dewan yang lebih besar lah. Jadi mungkin kita rancang untuk mengadakan mereka antarabangsa dan antarabangsa international competition next year. Nah, kalau melibatkan antarabangsa, mungkin kita memerlukan dewan yang lebih besar, maka kita mungkin akan menggunakan kawasan luar daripada kampus UiTM. Setakat ni kita belum ada kerjasama dengan universiti lain, tapi saya rasa kerana saya cukup yakin universiti tempatan yang lain, universiti awam yang lain pun sudah ada. Saya ingat dan mereka yang bergiat dalam sukan ni kan, terutamanya e-sport ni memang dah menjadi satu pertandingan peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi mungkin kita akan, mungkin kita boleh explore kalau ada rakan-rakan universiti awam yang ada peserta ni, kita boleh jemput mereka dalam pertandingan kita yang akan datang. Harapan-harapan saya maknanya supaya program ini dapat menarik minat sebenarnya lebih ramai belia-belia di Malaysia lah. Terutamanya kalau kita buat di universiti, maknanya kita harap ramai pelajar-pelajar kita yang akan menjadi program di masa depan. Kerana ini saya rasa bukan sahaja di aspek pertandingan, tapi juga menjadi satu sumber pendapatan. Misalnya pada hari ini juara RM1,000 itu maknanya saya rasa satu daripada menambah pendapatan pelajar-pelajar lainnya. Roll, 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 roll.